8 ayat 31 B. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? So
semangat nih, karena kita tahu punya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Sekarang adik-adik mau diperkenalkan apa aja nih yang diciptakan oleh Tuhan. Oke. Okay. Sekarang kita akan menyanyikan Siapa Buat Terang. Oke. Siapa buat terang? Saya tidak bisa. Siapa buat terang? Hanya Tuhan saja. Siapa buat bulan? Saya tidak bisa. Siapa buat bulan? Hanya Tuhan saja. Papi Mami, sekarang waktunya persembahan. Tolong Papi Mami membantu anak-anak untuk memberikan persembahan melalui rekening gereja atau melalui QR code atau memasukkan ke dalam amplop sampai nanti kami akan mengirimkan celengan agar anak dapat memberikan persembahannya sendiri. Terima kasih. Sekarang kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke. Okay. Kita nyanyikan Alkitab yang ajaib. Menciptakan apa ya adik-adik ya yang terbang?
Oh, guru. Terus Tuhan juga menciptakan ikan. Ikannya ada yang besar, ada yang kecil. Tuhan melihat semuanya baik. Sudah 5 hari nih adik-adik. Tuhan sudah selesai belum ya? Selesai belumnya? Oh, belum. Hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang di darat. Binatang di darat itu ada kelinci, ada kucing, ada gajah, dan banyak binatang lainnya. Tuhan melihat semuanya baik. Setelah itu, Tuhan juga menciptakan manusia. Manusia itu seperti kita. Ada mata, ada hidung, ada apa ini? Ada mulut, kemudian ada telinga. Nah, nama manusianya yang laki-laki nih adik-adik, namanya Adam. Namanya Adam. Nah, kalau yang perempuan namanya Hawa. Tuhan melihat semuanya sungguh amat baik. Kemudian udah hari ke-6, hari ke-7. Hari ke-7 Tuhan menciptakan apa ya? Tuhan tidak menciptakan apa-apa, tapi Tuhan beristirahat. Nah adik-adik, Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar. God is big. God is strong. God made everything. Sekali lagi ya adik-adik ya, ikuti Mause ya. God is big. God is strong. God made everything. Nah, kita lanjut, kita mau ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalannya dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita ulang sekali lagi ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Sebelum selesai kita berdoa dulu ya adik-adik yuk. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menciptakan bumi beserta isinya. Dan juga terima kasih sudah menciptakan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan selesaikan ibadah kita. Kita nyanyikan selesailah sekolah minggu. Oke. Okay. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Kita pulang.
adik-adik, selamat datang di kelas aktivitas Hop Class. Kita akan membuat aktivitas dan bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas bekas, boleh koran, kertas majalah, apapun juga boleh, kertas putih 1 lembar, kertas warna biru, kertas warna hijau 1, pensil yang tajam ujungnya, spidol, double tip, dan gunting. Mula-mula kita akan membuat telapak tangan dengan koran. Kita akan membuat mencetak telapak tangan di koran seperti ini adik-adik. Minta tolong papa atau mama untuk membuatkan ini semua. Buat untuk tangan kiri dan kanan seperti ini. Setelah selesai, digunting. Seperti ini ya, digunting semuanya. Dan lausnya sudah ada yang sudah jadi. Jadi seperti ini, dua untuk kiri dan kanan. Setelah ini ada, kita simpan dahulu. Kemudian kita akan buat dengan kertas biru dahulu. Kita akan membuat lingkaran menggunakan pensil. Lingkaran untuk cici koko yang sudah agak besar, kalian boleh belajar menusuk ya. Jangan lupa ini ada alas yang tebal. Kemudian adik-adik cici koko boleh ini ditusuk satu-satu. Belajar menusuk ya, sesuai dengan gambar garis yang ada. Ini semua ditusuk, ditusuk semua. Akhirnya bisa berbentuk seperti ini, lingkaran ya. Setelah lingkaran ini simpan dulu, terus ambil yang hijau. Kita sobek-sobek sedikit. Bentuk seperti mau bikin pulau. Ini pulau sama juga ditusuk-tusuk sama adik, tapi boleh juga digunting. Dan setelah itu ditempelkan. Ditempelkan seperti ini. Ya, bebas tempelnya mau seperti apa juga. Setelah selesai, ambil kertas putih, ambil double tip, tempelkan ke sini. Setelah itu, tempelkan kiri dan kanan. Kemudian kita tempelkan bumi yang kita buat juga. Setelah selesai, minta tolong papa mama menuliskan God made the earth. Artinya Tuhan membuat bumi, alam semesta ini. And tulis nama adik-adik. Misal namanya Alex, jadi tulis God made the earth and Alex. Sudah jadi. Nah adik-adik, selamat membuat. Lalu setunggu ya.